Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho mengatakan tak sekali dua kali terdakwa yang sedang menjalani proses hukum di persidangan minta dibebaskan dari dakwaan. Menurutnya hampir tidak ada terdakwa yang mengakui kesalahan mereka. Oleh karenanya, Hipnu tak terkejut 4 dari 5 terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Fedy Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf meminta dakwaan jaksa dibatalkan. Hipnu menyebut mengajukan eksepsi merupakan hak semua terdakwa, namun jaksa pun berwenang menolak nota keberatan yang diajukan. Dia mengatakan pada umumnya terdakwa bakal menyampaikan bantahan atas tudingan jaksa, tetapi nantinya keterangan para terdakwa akan dikonfrontasi dengan para saksi, ahli, atau alat-alat bukti lainnya. Sehingga seandainya pun terdakwa menyampaikan bantahan atau berbohong, tidak akan ada artinya jika saksi, ahli, dan alat bukti menyatakan sebaliknya. Hipnu melanjutkan, setiap terdakwa pasti mati-matian mengupayakan agar hukuman mereka diringankan atau malah bebas dari jerat hukum. Namun, jika kelak terdakwa terbukti menyampaikan keterangan yang tidak jujur, itu justru bakal memperberat hukuman mereka. Sebagaimana diketahui, 5 orang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kelimanya yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri Fedy Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Riki Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan terhadap Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 56 ke 1 KUHP. Dalam pemeriksaan, Sambo bersikukuh mengaku tak memerintahkan Baradae menembak Yosua, melainkan hanya menghajar. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu juga membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya ikut menembak Yosua. Sambo, Putri, Riki, dan Kuat mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan. Mereka meminta jaksa menyatakan dakwaannya batal demi hukum dan dibebaskan dari tahanan. Namun demikian, permintaan itu langsung ditolak oleh jaksa, sehingga proses hukum kasus ini akan tetap dilanjutkan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!